Assalamualaikum. Nang kamu sini. Siapa? Yang masuk ini? Boleh bisa tahu. Bisa tahu. Hmm? Siapa yang masuk? Saya keturunan. Keturunan dari mana ini? Saya mengabdi setia, Pak. Wow. Alhamdulillah. Terima kasih sudah masuk di wadah ini juga. Mungkin sesuatu ada yang bisa kita mau sampaikan. Apa itu? Apa yang mau disampaikan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ekspedisi ke Kuba ya. Kita sekarang udah di Kobadian ya, seperti biasa ya. Kita sudah selesai mencegir. Tadi kita nyambung di tempat tadi ya. Ibaratnya kita selesai mempercayakan doa tadi di dalam masjid ya. Kita tadi dari Masjid Wawangi. Kebetulan kita punya netizen yang mengikuti tim ekspedisi ke Kuba. Dia bisa berkomunikasi sama sosok-sosok yang ada di sini ya. Mudah-mudahan sebentar kita dapat informasi lagi, edukasi ya, ada mungkin pesan-pesan ya beliau ya. Nanti sebentar kita lihat berikutnya ya. Jadi teman-teman, ikuti terus kami, perjalanan kami menelusuri makam-makam leluhur yang ada di negeri Butuh nih. Jangan lupa komen, like, subscribe ya, supaya jangan ketinggalan channel kita. Jadi teman-teman, kita kisik sini. Jalan kakak. Ini kita mati dulu. Kita jangan film. Mana ya? Kita berikan dah. Kita sudah. Sudah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di ekspedisi ke Kuba lagi ya. Teman-teman, kebetulan kita punya netizen ada yang memasuki lagi ya. Mungkin ada informasi ya. Informasi ada pesan-pesan beliau, kita tanya sama beliau ya. Oke, teman-teman, kebetulan beliau udah masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh tahu siapa yang masuk di raga? Mungkin sesuatu ada yang mau disampaikan. Agama yang anut sekarang, agama yang tersebar, agama yang menghina, yang menyesatkan satu sama lain, itu harus kita pikirkan. Mungkin yang di orang-orang yang dituakan yang memahami tentang agama, yang memberi pesan-pesan untuk khususnya yang ada di sini. Hanya itu saja yang mau sampaikan. Karena Islam sekarang itu berbeda.
berbeda. Terus, apa lagi mau disampaikan lagi, yang mana? Jadi buat kalian semua, jangan pernah menganggap sesuatu itu berdasarkan dalil saja. Dalam agama Islam itu kita harus memahami apa maksud dari bacaan tersebut. Bagaimana memahami tentang yang dibacakan? Oke teman-teman, kebetulan beliau untuk menyampaikan tentang syariat Islam ya. Alhamdulillah, tergantung teman-teman semua memahami tentang bagaimana menyampaikan ya. Kebetulan di sini ada juga kita punya kanda yang mengikuti ya, yang saya zikir. Kita selesai zikir, kebetulan ada beliau juga nanti. Ini dari tim Prabu ya. Kebetulan Bang Arfan ada di samping ya. Nanti kita panggil juga Bang Arfan juga sekalian untuk menanyai tentang sosok yang ada di badannya netizen kita ya. Oke, nanti kita panggil Bang Arfan ya. Bang Arfan, simpan Pak Aceh ini. Oke, nanti Bang Arfan lagi yang nanya ya, teman-teman. Nanti sebentar, nanti Bang Arfan. Assalamualaikum. Terima kasih atas penyampaiannya tadi, Kakek. Supaya kita memahami apa yang disampaikan tadi ya. Terima kasih sebelumnya. Nanti Bang Arfan yang... Mungkin ada tanya yang lain. Mungkin ada lagi yang lain, Kakek, yang kita mau sampaikan untuk anak cucunya kita di sini, Kakek. Karena kami ini masih belum sempurna juga, masih belajar. Jadi seperti itu. Silakan, agama yang mau kau pilih, agama apapun, tapi ingat, di sini, di tempat ini harus menghargai adat istiadat. Jadi teman-teman, apapun agama om, yang penting kita harus menghargai sama-sama kita manusia. Apapun agamanya, jadi di sini untuk kita menghargai tentang adat. Tanah Nusantara penuh dengan adat istiadat. Jadi mungkin yang apalagi Kakek yang kita mau sampaikan, mungkin teman-teman supaya saudara-saudara kita yang ada di luar sana bisa memahami tentang adat-adat kita yang ada di negeri Butuni ini. Tapi Kakek, saya izin lagi. Bagaimana menurutnya Kakek dengan perjalanannya kami ini? Masing-masing dari kalian mempunyai bagian tersendiri. Apalagi silang itu, Kakek? Dia capek menantri. Terima kasih, Kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan seperti zikir kubah ya. Alhamdulillah, tadi kita dapat informasi dari beliau ya, yaitu netizen tadi ya, tiba-tiba menyampaikan buat teman-teman saudara-saudara kita yang ada di luar Buton, apapun yang di, termasuk saya sendiri ya, termasuk di tim ekspedisi zikir kubah.
untuk menyampaikan kita saling menghargai apapun agamamu. Yang itu adat ya. Kita di Buton ini gini, paling besar keadatan ya. Kita menghargai saling menghargai adat-adat yang ada di negeri Buton ya. Jadi mungkin teman-teman ini malam informasi kita dari perjalanan kita tadi dari Sari Masjid Wawangi ya sampai ke Masjid Kobadiana juga ini, alhamdulillah ada informasi leluhur kita titip pesan buat kita semua ya. Jadi mungkin malam ini kita akhiri ya, nanti ketemu lagi di tempat-tempat berikutnya ya, makam-makam selanjutnya. Jadi teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe ya, supaya jangan kita kehilangan channel kita. Jadi malam ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewarakatina tanah buliu.